Oh, jadi kamu berani sekarang ngundang aku ya? Kalau nggak Iya. pakai kuning, kalau kalau kamu pakai kuning kamu nggak berani. Enggak, aku enggak berani. Makasih banyak, KRR berkah. Oh, kayaknya keras cuy. Dia kalau ngundang aku keras cuy. Enggak ada yang keras. Aku udah beberapa hari ini baru live lagi, Kak Agus. Kenapa Kak? Kenapa Teh? Enggak apa-apa, istirahat aja. Oh, rehat aja ya. Sekarang udah sehat. Terus naik lagi. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Istirahat Wih, dulu. keras cuy. Udah rehat, naik Eh, lagi. Dela, kamu nggak naik Berkah, tuh. makasih banyak. Udah Ya, lama, Kang. kita udah lama loh nggak ketemu tuh, Teh. Iya ya. Bang Putra, thank you Berapa bilang-bilang, minggu? Bang. Berkah. Hampir Berapa setahun minggu? ya kita. Hampir setahun ya. Enggak lain. Pak, Bang Agus sekarang udah jadi ayah. Dari dulu gua masih udah jadi ayah, cuy. Tapi kan belum denger Bang Agus ada yang manggil ayah. Baru sekarang. Ini ayahku lempar nih. Ayah. Oh, jadi bukan Berkah bukan Pak selalu Agus. ayah. Ayah itu Lancar-lancar bukan Pak rezekinya Agus. ayah. Bagus. Teteh. Jadi ayah itu bukan Pak Agus. Bukan, ayah itu di sini ada ayah baru gua. Gua anak bungsu dia. Oh. Sekarang Teteh, live-nya nyanyi-nyanyi ya? Enggak. Aku live-nya Coba. menggibah. Kirain Ya Allah, live-nya tuh sekarang udah belajar nyanyi. Gua baru masuk ke rumahku penasaran ya, Kak, seperti ya. apa sih Masya Allah. suaranya Teteh gitu loh. Suara aku menggelegar, tapi lebih menggelegar lagi kalau aku diam. Aku kalau nyanyi suaraku menggelegar, tapi lebih bagus lagi kalau diam, itu lebih indah suaraku. Apalagi kalau merintih ya, lebih lebih indah ya. Sampai aing ngebeletuk. Iya, pakai nada-nada gimana gitu. Bang Agus sekarang udah lama baru ketemu, makin seger aja ya. Biasa Teh, gua ya, hari-hari minum aja lengan jus. kuda. Minumnya Kita apa? hari-hari minum jamu-jamu. Jamu apa? Janda muda. Oh, jamu janda muda. Oh. Berarti kemarin-kemarin janda tua aja ya. Sekarang baru dapat janda muda. Ada. Kita selalu buka komal ya Teh ya. Iya. Buka komal, menggibah, menggosip. Sekarang itu kalau aku ditarik mesti tidur di sana. Soalnya aku nggak betahan kalau ngomal. Emang iya sih Bang, kalau misalkan ngomal itu dengerin orang ngobrol malah ngantuk ya. Ngantuk. Aku juga gitu. Kalau komal di orang kebanyakan tinggal tidur. Apalagi ya roomnya ada AC-nya dingin gitu. Wah, enak gitu. Iyalah. Sambil lihat-lihat pemandangan indah gitu ya. Langsung gitu. Itu yang aku belum pernah lihat pemandangan indah tuh. Ada gunung-gunungnya, ya kan ada gunung-gunungnya. Jadi indah. Ada gunung-gunungnya. Iya. Ada rawa-rawanya. Nah, aku sudah ya. Terima kasih, Teh. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.